Anak-anak taunya orang dari Rancakalong namanya Engkus. Engkus. Tapi udah lama nggak nongol. Nah, yang jujur, yang muslim, maka di hari kiamat nanti dia bersama para syuhada. Terima kasih Bang Apoy. Saya pengen jadi pedagang yang amanah, yang jujur. Amin ya Allah. Biar nanti di hari kiamat saya bersama para syuhada. Amin ya Rob. Amin sama-sama ya. Kita juga ya. Yang penting kita sama-sama istiqomah. Sebab setelah dapat hidayah, ujian selanjutnya adalah istiqomah. Apakah tobat sambel? Apakah tobat terus maksiat? Jangan sampai naudzubillah. Tobat ya tobat. Berusaha sekuat mungkin untuk istiqomah. Kita balikin duitnya Bang Apoy sekarang ya, Sip? Ya, Sip pengennya sih, Bang. Buat Dasep. Jangan. Ayo balikin. Ayo. Assalamualaikum, Bang Apoy. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Apoy, duitnya ame balikin ya. Masa gue disuruh tidur di gudang sih? Debuan gini lagi. Gak salah, Wan Faruk. Kayak ada orang deh. Ini lo gudangnya Mbak Maya. Bang Simon, boleh minta tolong dicek ke dalam masih ada bangku nggak ya? Ya, sih. Bentar ya. Ya. Cek, Mon. Wela, dah kok malah dikunci ya, Tur, ya? Loh, emangnya siapa yang pegang kuncinya? Pak Said kayaknya, mah. Ya, Mon. Iya, bener Pak Said. Kalau gitu saya tak nyariin Pak Said dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seo, Tur. Waalaikumsalam. Assalamualaikum pakai pilih-pilih. Neng Maya, kenapa nggak ambil kursi yang ada di kelas pesantren aja? Nanti kalau santri pada mau belajar, gimana Bang? Iya. Masa santri belajar berdiri, nanti gurunya lari. Asik deh Simon, mau banget sih nyamperin pas saya doang. Maya, gue nyusulin Simon dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Guntur. Maya. Faal, sebaiknya istirahat. Sepertinya Om itu tahu ya. Soal teror di HP lu, Ang? Bukan. Om itu tahu kalau kita teh lagi ada masalah. Iya ya. Kayaknya emang muka-muka kita ini sulit menutupi masalah. Jadi ketahuan mulu. Tapi nggak apa-apa. Yang penting Umi kagak tahu kalau lu habis diteror, Ang. Gimana nasib pasar genjing ya? Udah tenang aja, ada Apoy sama Tommy.
beres insya Allah. Yang penting sekarang lu fokus gimana prosesi pernikahan lu berjalan dengan lancar. Udah itu aja, jangan yang lain. Ya. Tapi Vi, kalau sampai Pasar Genjing kenapa-napa, pasti saya teh bakal ngerasa bersalah pisan, Vi. Kagak ada apa-apa. Nggak bakalan terjadi apa-apa, udah. Lancar semuanya, lancar insya Allah. Amin. Allahumma salimna ya Allah. Selamatkan kami ya Allah. Selamatkan Pasar Genjing ya Allah. Masa lu tega sih? Gue ini juga bela-belain lo, Mai. Gue masuk pesantren ini supaya bisa deket sama lu. Ini tuh pesantren. Gak bisa deket-deket. Apa-apa. Iya. Lu kapan balik ke Genjing? Bareng ya? Intinya gak balik bareng kamu. Gue kan udah bela-belain kesini, Mai. Gue kan ngikutin lu tuh buat ngejagain lu. Sampai lu balik lagi kontrakan sama Tona. Emangnya siapa yang nyuruh kamu ikutin saya? Gak ada. Gak ada kan? Iya. Ya udah, kalau kamu nggak pergi sekarang, saya teriak ya. Jangan teriak dulu kan, ini kita bisa omongin baik-baik. Gak bisa, saya teriak ya. Mai, satu, please, dua. Iya. Iya, pergi. Assalamualaikum. Pit. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, udah kebuka aja di pintunya. Oh, iya. Tadi emang gak dikunci pintunya? Oh, masa sih, lu kira orang Jepang? Lu masa buka pintu begitu aja kagak mampu sih, Mon, kalem perempuan. Orang Jepang piye tuh, aku wong Jawa. Udah cepetan, mau bangunnya ada. Ayo ambil. Ayo wis. Si Neng Maya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, kadonya besar amat, Bang. Apa isinya? Oh, maaf, Kang Haji. Kali ini saya kagak bisa kasih tahu. Soalnya ini kado spesial buat Pak Ang, biar jadi surprise. Oh iya. Oh iya, Kang Haji. Sebenarnya nih kado udah saya siapin buat Pak Ang udah lama. Ada kali 3 atau 4 tahun. Lama banget saya nunggunya. Tapi alhamdulillah, akhirnya Pak Ang nikah juga. Jadi kagak kadaluarsa nih kado. Iya. Maaf, Pak Haji, bentar. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Apa, Bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa, Tom? Pak Ang diteror lagi, Mat. Lu mau ngapain, Mat? Lu mau nelpon? Percuma, Mat. Pasti nomornya udah dibuang sama tuh orang. Soalnya yang pertama juga kayak gitu. Cukup cerdik juga nih orang, Mat. Gue yakin, saat ini mereka sedang kebakaran jenggot. Udah, jangan teror lagi. Gue masih mau bikin mereka itu marah. Kalau kamu berlebihan, sama aja kamu ngasih tahu mereka. Kamu yang teror. Jangan ceroboh. Iya. Terus? Apa rencana selanjutnya? Tunggu Pasar Genji kosong. Ame. Rep.
berdua ingat gak tentang pelajaran amanah yang gue ada sampein waktu di kontrakan? Dan amanah dari gue, uangnya dikembalin kapan? Malam hari sebelum tidur, Bang Apoy. Malam hari sebelum? Tidur. Tidur. Kalau lo balikin sekarang, itu artinya kagak amanah. Maaf, Bang Apoy. Tangan Ame udah gak tahan. Takut duit ini hilang di tangan Ame. Bawa-bawa uang ini, dan saya pengen jajan terus, Om. Mohon maaf, Bang Apoy. Ya. Saya boleh tanya sama anak kecil ini? Don't describe. Memangnya kamu tahu itu uangnya berapa? Tahu, 100 ribu. Dari mana tahunya? Kamu kan nggak bisa baca. Nah, saya memang nggak bisa baca. Tapi kalau urusannya sama duit, dia tahu. Yang mana 100 ribu, yang mana 50 ribu. Bisa dibedain lewat warna. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mereka masih di musola, Bang. Tiga aki-aki. Tiga? Ya, tiga, Bang. Yang namanya Kikusna tadi pergi, Bang. Sampai sekarang belum balik. Gua sempat ikutin. Tapi gua kehilangan jejak. Kusna. Pak Haji. Ya? Tolong buatin saya kopi ya. Nggak pakai gula. Oh ya, bentar ya. Makasih, Pak Haji. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam. Pak Haji, ini gula pasirnya. Oh ya. Terima kasih, Ismet. Sama-sama, Pak Haji. ada Bang Rahmat. Ini, Ismet. Iya, Pak Haji. Uang gulanya. Terima kasih ya, Pak Haji. Sama-sama. Wow, gede banget kadonya. Ini kadonya siapa, Pak Haji? Kadonya Bang Tommy buat Mas Faang. Ya Allah, bagus banget. Waktu Ismet nikah, Abang Angkat Tommy nggak ngasih kado segede gini. Kadonya Abang Angkat Tommy, Bang Rahmat. Gede banget ya, bagus tuh. Mari semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Lu coba cari tahu orang Rancak Kalong yang namanya siapa? Engkus. Oke, makasih. Waalaikumsalam. Ini Ki, tapi makasih, Pak Ji. Anak-anak taunya orang dari Rancak Kalong namanya Engkus. Engkus. Tapi udah lama nggak nongol. Engkus. Engkus. Nah. Apa jangan-jangan? Gue bayar kopi ya, Pak Ji? Iya, iya. Terima kasih. Masih, Pak Ji. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.